Halo guys, balik lagi sama aku Helboim. Di video kali ini aku bakal make up tutorial ya. Lihat ini, bener-bener wajah asli aku tuh kayak gini guys. Wajah kampung. Pertama-tama aku mau pakai alis dulu ya. Tapi karena kamera di sini dan cermin di sini, jadi aku bakal balik ke sini aja kali ya guys ya. Karena ini tuh kemarin memposisikan kameranya aku. Ini adalah kekurangannya dari Viva, yaitu cepet patah. Jadi aku bakal serut dulu aja guys. Ini udah acak-acakan tapi tinggal dirapiin depannya. Karena serum double glowing aku udah habis, jadi sekarang aku mau pakai serum pori aja. Apa-apa sama aja. Ini ini aku pakai Npure sunscreen yang udah disobek guys, pakai gunting. Kayaknya aku bakal beli, menurut aku enak banget dipakainya. Terus kalau dipakein bedak yang lain tuh jadi nggak dempul gitu loh guys. Glowing itu kelihatan sehat banget. Kita pakai sunscreen, aku mau pakai ini. Tuh, udah rata kelihatan kan? Oke. Sedikit aku mau pakai bedak Wardah yang ini, mata aja. Ini udah hampir selesai karena ini pondasinya ya. Terus aku mau pakai ini eyeshadow. Ini kan nggak warnanya. Sekalian mau pakai blush on juga. Blush on-nya sedikit aja biar kelihatan natural. Terus aku mau pakai lipstick dulu. Yang pertama ini pakai base yang seperti biasa, pakai Pixi. Pakai roach yang sama YOU ini. Ini juga udah pada habis. Aku tuh pengen beli final ink, tapi kayaknya bulan depan aku beli. Karena ini masih kuat sampai bulan depan. Warnanya udah kelihatan. Terus karena bulu mataku tuh botak ya, aku mau pakai eyeliner. Kayaknya kegedean gak sih guys? Dan aku tuh sekarang lagi mencoba pakai maskara ya, meskipun kayaknya stepnya tuh lebih banyak lagi makeupnya karena maskara juga dipakai. Biasanya tuh kan maskara sama eyeliner tuh aku skip. Sekarang aku lagi coba membiasakan diri pakai maskara biar enggak ketergantungan eyelash gitu loh guys. Kelihatan gak sih ini bulu matanya tuh emang pendek. Dua menit untuk eyeliner dan mascara. Wow. Karena aku mau ngabisin ini highlighter ya, jadi aku mau pakai tipis-tipis aja. Sebelum pakai jam tangan, aku mau pakai ini dulu. Aku lagi suka banget sama extra bright-nya Nivea. Wanginya tuh enak banget, tapi aku belum sempat review fullnya di YouTube ya. Kayaknya sore ini aku bikin deh guys. Soalnya aku tuh banyak banget punya produk Nivea ya, yang pengen aku share ke kalian. Tuh. Ini masih belang banget bekas jam tangan. Terus aku pakai jam tangan. Ada parfum ini dari Carisol.
Udah deh guys, ini final looknya seperti ini. Gimana, kalian suka gak sama look baru aku hari ini? Karena ada tambahan eyeliner sama mascara. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you on my next video. Bye-bye.